Universitas Pekalongan telah memiliki laboratorium guna memfasilitasi kegiatan praktikum dan penelitian bagi dosen dan mahasiswa. Dideklarasikan pada bulan September 2011 oleh Rektor Universitas Pekalongan, Haji Suryani SHM. UPT Laboratorium telah dikelola oleh 3 personil, antara lain saya, Ibu Hayati Suprapto, sebelah kanan saya, dan sebelah kiri saya. UPT Lab telah memiliki alat-alat praktikum yang telah memenuhi standar LL-Dikti dan LAMPETEKES. UPT Laboratorium melayani berbagai fakultas di Unikal, di antaranya Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Kesehatan yang terdiri dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Prodi D3 Fisioterapi, Prodi Keperawatan, dan Prodi Profesi Nurse. Fakultas Farmasi yang terdiri dari Prodi D3 dan S1 Farmasi. Fakultas Teknik yang terdiri dari Prodi Kriya Batik dan Prodi D4 Teknik Konstruksi. Dan yang terakhir, Fakultas Perikanan yang memiliki lahan seluas 7 hektar sebagai laboratorium percobaan dan penelitian bagi dosen dan mahasiswa. Dan kerjasama antara dosen dan mahasiswa telah mencapai prestasi tingkat nasional.